Disbora besok cek lokasi, laporkan ke saya. Ya, cek lokasi, laporkan ke saya. Sekaligus nanti akses masuk ke pantainya bagaimana. Ya. Kalau perlu nanti pembebasan, kita bebasin dulu. Tuhan ini, ya, nggak beda. Kira-kira berapa kilo sama yang kita akan lakukan di apa, Nepal. Nepal itu memang akses tidak ada. Kita tahun ini kita bangun dengan lebar jalan 12 meter. Jangan perencanaan cuma 6 meter, 3 meter akses jalannya, 12 meter. Ya. Cuma tentunya saya juga tekankan kepada camat untuk bernasib dengan Forkopimda, karena kadang-kadang pasir kita yang di daerah pesisir ditambang oleh masyarakat. Tolong beri atau melakukan sosialisasi untuk bagaimana mereka tidak melakukan penambangan liar di pasir kita. Sayang. Zaman saya kecil dulu, kalau saya kecamplung itu pasirnya di selatan jalan penuh tinggi. Tapi sekarang habis. Maka saya katakan ketika kita buat program, tentunya kabupaten membuat program itu berdasarkan bukan usulan yang lain-lain, tapi manfaat daripada program yang kita akan buat. Tentunya kecamatan juga harus begitu. Artinya program dari kabupaten sampai kecamatan terintegrasi. Program desa terintegrasi ke program kabupaten. Permit, artinya kami fokus kepada jalan kabupaten. Nah, di desa-desa, tentunya saya harap adalah program yang sama yang bisa berintegrasi dengan program kabupaten. Biar ini berkesinambungan, biar manfaat kepada masyarakat. Lalu saya katakan ketika kita pertemuan, mulai kita sama-sama niatan ibadah. Niatan ibadah bisa berbuat kepada sama, khusus masyarakat Sampang yang kita cinta ini, dan lebih khusus Kecamatan Pengaringan ini. Punya rasa memiliki dan punya rasa mencintai. Tidak perlu berpikir kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa berbuat yang bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Itu. Potensi garam memang luar biasa. Karena garam itu di jalannya pusat. Waktu kita pernah berjuang, pernah ikut demo dengan kepala desa Pengaringan ini di Jakarta. Pernah ikut demo naik truk dulu saya, di depan gedung DPR RI. Alhamdulillah hasilnya ada. Tapi perwakilan sekarang nggak ada. Ada anggota DPR di Komisi 4. Tapi sama. Ada dan tiada juga. Padahal Komisi 4 itu sama. Mitranya adalah KKP. Lewat KKP-nya bisa menekan. Kalau dulu di Komisi 6 saya di urusannya, PT Garamnya. Sampai keluar PLN 300 miliar itu untuk apa namanya sih? PT Garam sebagai sisi tidak terharga. Itu dulu. Maka penting ketika ada teman-teman DPR RI untuk berjuangkan nasib dapilnya. Karena kami dulu disumpah untuk apa, memperjuangkan dapil, ya kami juga memperjuangkan waktu itu. Nah, kami sebagai bupati tentunya sudah melakukan langkah-langkah. Tapi memang garam ini terkenal dengan tujuh samurainya. Mungkin teman-teman paham. Di samurai, kalau di gula 9 samurai, kalau di garam 7 samurai. Betul. Karena ada kepentingan kita yang menjadi korban. Untuk sekarang bupati cuma bisa mengusulkan, tidak bisa berbuat banyak atau berbuat kebijakan. Tapi tentunya kalau produksi, kami siap membantu pemerintah daerah. Produksi, marketnya kita bantu juga, penjualannya. Tapi sekali lagi memang impornya tinggi, kuota impornya dibuka, akhirnya yang menjadi korban adalah petani garam. Pengaringan, produksi garam nomor 2 atau sampah nomor 2 adalah Sumeneb. Tentunya ke depan saya ingin bersinergi bagaimana kita bisa membangun antara ulama dan marok.
Tentunya tadi banyak usulan ya. Di acara Musrembang ini makanya kami turun langsung menghadiri acara Musrembang di setiap kecamatan. Kami cuma ingin membenarkan langsung apa sebenarnya yang menjadi usulan-usulan dari acara Musrembang pada siang ini. Tentu pertama adalah memang saya punya keinginan Pengarahan ini menjadi kecamatan penyangga perekonomian. Ketika kita sudah dibuka jalur akses Serpang antara Pengarahan dan Reses ya. Nah, daripada mereka belanja ke daerah, ya enggak lebih dekat di sini. Maka dari itu kita fokus pembebasan, kita selesaikan tahun ini. Karena anggaran dari pusat sudah turun 300 miliar, tentunya masih banyak kekurangan. Kalau total anggaran lah yang kita perlukan sebenarnya 1,2. Tapi kemarin kita sudah usulkan jadi 1,2. Sudah ada perencanaan 1,2 triliun, sudah kita usulkan kepada WS, WS ke pusat. Nah, isu yang lain infrastruktur ya. Infrastruktur kita fokuskan di 2023, kita insya Allah pembangunan sudah selesai, termasuk tadi barang petani garam. Tadi kita sampaikan bahwa pemerintah daerah cuma bisa mengusulkan mendampingi, ya kan, membantu marketnya, penjualannya. Ya. Kita sudah lakukan itu. Tadi ada usulan yang agak bagus juga. Ada dua desa, tadi di Kecamatan Sampang, ada yang mengusulkan bahwa ada pantai bagus di daerah Pulpung. Bukan, sebelahnya, Aisai. Nah, di kecamatan ini ada satu destinasi wisata juga yang belum kita kembangkan, ada pantai Pulpung. Tentunya saya instruksikan besok di Spora Budpar untuk melakukan survei, cek lokasi, berikut akses jalannya. Maka kalau memang itu potensi untuk kita kembangkan, insya Allah di 2021 kita perencana tahun ini, itu kita bangun akses masuknya. Contohnya kayak kemarin yang di Nipa itu tidak ada akses. Ketika kita ada Musrembang ke sana, maka kita langsung instruksikan untuk dibangun di 2020 jalan sepanjang 460 meter, lebar 12 meter, insya Allah kita akan dilaksanakan di tahun 2020. Harapannya lah? Tentunya harapan kami, saya ingin ada kebersamaan program antara pemerintah daerah, kecamatan dan ada keselarasan, ada sinergi program supaya program antara program desa, kecamatan, kabupaten meet, ya bisa berhenti meet dan bisa terintegrasi. Ya. Menuju Sampang.